Efek pemilih cerdas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Bu. Iya. Boleh tahu di rumah ini ada berapa pemilih, Bu? Oh, ada 3, Pak. Emang kenapa ya? Oh, 3. Ini, Bu, ya. Ini bantuan dari saya. Nanti Ibu dan keluarga pilih saya, ya. Aduh, maaf, Pak. Saya punya keluarga yang ikut caleg juga, jadi saya nggak bisa. Ya, nggak apa-apa, Bu. Kan masih ada suami sama anak. Nanti suami sama anaknya ikut saya aja. Aduh, nggak enak juga nanti saya, Pak. Nih, saya tambahin uang. Yang penting anaknya aja, Bu. Aduh, maaf, Pak. Saya nggak bisa. Saya nggak enak sama keluarga saya. Ya udah, kalau Ibu nggak mau. Permisi. Waduh, gimana ini? Mogok lagi motor. Wah, kebetulan ada Pak Caleg nih. Halo, Pak Caleg. Hei, ini mau kemana ini? Biasa, Pak Caleg mau keluar bentar. Oh iya, kebetulan nih, Bapak kan lagi butuh suara. Ya. Kebetulan saya punya banyak keluarga nih, Pak. Wih, mantap. Gimana kalau Bapak bantu saya, nanti suara dari keluarga saya buat Bapak semua? Oh, boleh, boleh, boleh. Apa yang bisa saya bantu nih? Ini, Pak. Tolong bantu dorongin, Pak, ke bengkel ya. Soalnya nggak mau nyala ini motor, Pak. Ya. Oke. Ayo, Pak, cepat, Pak. Pak, dorong, Pak, dorong, demi Pak. Demi suara, apa aja saya lakuin. Terus, Pak, terus. Terus, Pak, terus. Ini si Saru kenapa nelpon pagi-pagi? Ya, Saru. Oh, janda pirang yang kemarin itu. Gimana? Oh, kamu lagi di rumahnya. Gimana sekarang? Udah mau milih kita dia? Gak mau uang 500. Ya udah, coba tawar aja 1 juta dia. Wow. Masih gak mau? Udah 2 juta dia. Pokoknya dia harus milih saya dia itu. Masih nggak mau? Apa sih maunya tuh? Yaudah coba tawari mau mobil apa dia? Nggak mau mobil juga? Yaudah gini, coba tawari mau nggak jadi istri saya? Mau? Kasih tahu biar besok saya langsung ke situ sekalian sama penghulunya. Tanda-tanda caleg. Lagi pada ngapain ini? Lagi petik ini, Bang. Buat makan. Oh, punya rokok enggak? Enggak ada, Bang. Ini nih, buat beli rokok berdua ya. Yuk, saya lewat dulu. Apa, cucu mecik? Insya Allah nanti, pokoknya kalau saya menang, kalian berdua ini saya kasih proyek yang nilainya miliaran. Tenang aja. Tapi kalian harus bantu saya dulu. Siap. Nah, sebenarnya negara kita ini bukan karena nggak ada orang pintar. Banyak orang pintar. Tapi yang kurang itu orang jujur. Keluarga saya banyak loh di sini. Saya, mungkin kita keluarga ini. Jadi bisa dong bantu saya nanti. Biar saya bisa menang gitu loh. Ada yang mau nambahin lagi?